saya telah menjumpai satu jalan yang begitu berkesan untuk kita semua, mengeratkan lagi silaturahim antara manusia. Dalam penyelesaiannya adalah Omega dan juga OMATV. Jadi kenapa saya cakap macam ni? Sebab beberapa hari lepas saya tengoklah YouTube and ada streamer-streamer ni, dia buka apa ni, Omega, dia buka OMATV ni. And dekat situ kita boleh pilih random tau. Dia random je, dia pilih siapa-siapa yang akan join video call dengan kita. And orang-orang yang video call tu semuanya kelakar-kelakar. So, pengalaman saya bermain OMATV dan juga Omegle ni lah kan. Saya lagi suka Omegle. Sebab apa? Sebab bila Omegle ni, dia orang cakap kita punya partner yang kita match tu semuanya overseas. So kita pun terpaksa lah tukar slang. Hey mate, how are you? Oh, my name is Ubay. How are you doing, mate? Macam tu lah. Dia kena ada accent sikit pun, dia orang faham. Kadang-kadang kita ni cakap English, English Negeri Sembilan, English Kelantan. Dia tak faham. Tak faham apa. Kalau OMATV ni, dia more to Malay. And kita boleh juga pilih nak apa, Rusia ke apa. Tapi jarang-jarang dapat lah. Pernah tu saya main OMATV. Saya main OMATV ni, saya jumpa orang Malaysia yang menetap di Australia. Jadi dekat situ saya berbual dengan dia dekat 4 jam. Sebab apa? Sebab saya tertarik dengan apa yang dia buat dekat Australia tu. So dia ceritalah yang dia daripada umur 20 dia dah pindah Australia dah. Dia kerja kat sana and kebajikan dijaga semua. And apa yang menarik lagi, mula-mula saya video call dia tu, dia perempuan, and then pop, ada lelaki masuk. Siapa lelaki tu? Lelaki tu adalah suami dia. So mereka ni adalah lovebird. Yang daripada Malaysia terus terbang ke Australia, bekerja di sana dan berkahwin di sana. Dan simpanan mereka, fuh, kalau kita cakap memang kat Malaysia ni memang orang kaya lah. So dekat situ saya dapatlah knowledge yang baru bila main Omegle ni dengan pasangan suami isteri ni. Dia ceritalah macam mana nak kerja Australia, dia cerita macam mana culture dekat sana, apa pekerja dia macam mana, berapa gaji dibayar semua. So dekat situ kita dapat gain new knowledge and orang cakap dapat dengar lah experience orang dekat negara luar ni. And then kalau dekat Omegle pula, pengalaman bermain Omegle ni, saya jumpa gadis Finland, sangat-sangat friendly. And kami berbual dalam 2 jam lebih. Dia share lah culture Finland ni macam mana, lepas tu dia ajar saya bahasa Swedish. Kemudian dia bagi tahulah makanan dekat apa Finland tu macam mana. Sampai ke hari ni saya contact lagi dengan dia. Tapi ada keburukannya juga bila kita main OMATV dan juga Omegle ni. Antaranya bila korang duk next 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 tu, tiba-tiba pop, keluar Angry Bird. Itu orang cakap yang menyalahgunakan platform Omegle dan juga OMATV inilah. Yang tu korang better next terus ataupun boleh report sebagai abuse. So itulah orang cakap aktiviti, antara aktiviti yang saya buat dan juga housemate saya buat. Kalau kita main Omegle ni, biarlah kita orang cakap spread the positive vibe sahaja. So kalau jumpa muka ni kat OMATV, cakaplah hi.